Hampir sebulan pilot Susi Air Philip Mark Martens disandra Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, pimpinan Egyanus Kogoya. Kini setelah lokasinya sudah diketahui aparat TNI Polri, Egyanus Kogoya justru minta barter. Egyanus sempat menawarkan barter antara pilot Susi Air Kapten Philip dengan senjata dan uang. Namun, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Bedi Adi mengatakan jika tim menolak permintaan itu karena tidak masuk akal. Sebelumnya Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengatakan upaya penyelamatan Kapten Philip terus dilakukan dengan pendekatan dialog alias soft approach yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah Nduga. Kata dia, mengingat terbatasnya waktu, aparat TNI Polri punya standar operasi yang harus dijalankan dalam upaya penegakan hukum agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut. Namun Pangdam Saleh juga mengungkapkan waktu tindakan militer itu dilakukan karena bersifat rahasia. Tetapi apabila tiba waktunya, maka TNI Polri akan melakukan penegakan hukum secara terukur, terpilih dan terarah.